Puluhan orang supporter Arema FC, Aremania, melakukan aksi tabur bunga di depan patung singa yang terletak di depan Stadion Kanjuruhan Malang sebagai ungkapan duka cita atas meninggalnya ratusan orang akibat kerusuhan. Salah satu Aremania yang enggan disebutkan namanya mengatakan, aksi ini terjadi murni atas inisiatif Aremania, bukan Aremania A atau Aremania B. Aksi tersebut dilakukan karena kesedihan Aremania atas berpulangnya rekan mereka karena tragedi tadi malam. Saya sedih. Sedih, berduka cita, kita enggak tahu kita harus berbuat seperti apa. Akhirnya secara spontan kita mengadakan acara seperti ini. Ada tuntutan kepada pemerintah, Mas, terkait tragedi ini yang terjadi, Mas? Ya, kami berharap sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Dan semua pihak, stakeholder sepak bola Indonesia, semoga berbenah agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Aremania berharap dengan tragedi ini sepak bola Indonesia akan lebih baik. Dan semua pihak para stakeholder untuk berbenah agar kejadian serupa tak terjadi di masa mendatang. Sebelumnya, kericuhan terjadi usai pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 2-3 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu malam. Akibat kericuhan tersebut, sebanyak 129 orang dinyatakan meninggal dunia. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, Naufal Amar Imaduddin, Kantor Berita Antara, mewartakan.